Halo Sobat Bola. Berikut ini hasil Liga Inggris tadi malam sampai hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Dan jadwal Liga Inggris selanjutnya yang akan ditayangkan SCTV. Hasil pertandingan pertama Liga Inggris di pekan ke-11, Brentford berhasil taklukkan Brighton dengan skor 2-0. Sementara itu, pertandingan Leicester City lawan Crystal Palace berakhir dengan skor kacamata 0-0. Selanjutnya, Wolverhampton berhasil taklukkan Nottingham Forest dengan skor tipis 1-0. Sedangkan pertandingan Fulham lawan Bournemouth berakhir dengan skor imbang 2-2. Dan di laga terakhir tadi malam, Tottenham taklukkan Everton dengan skor 2-0. Kedua gol Tottenham dicetak oleh Harry Kane dan Højbjerg. Setelah pertandingan Liga Inggris sampai tadi malam, Tottenham masih ada di peringkat ketiga dengan koleksi 23 poin. Saat ini Tottenham hanya kalah selisih gol dari Manchester City di peringkat kedua dan hanya beda 1 poin dari Arsenal di peringkat ke-1. Selanjutnya Brentford berhasil naik ke peringkat 8 dengan koleksi 13 poin, sedangkan Bournemouth dan Fulham turun ke peringkat 9 dan 10. Kemudian Everton turun 2 tangga ke peringkat 14 dengan koleksi 10 poin, dan Wolverhampton keluar dari zona merah dengan menggeser Southampton. Untuk pertandingan selanjutnya Liga Inggris di hari Minggu tanggal 16 Oktober jam 8 malam, pertandingan Leeds United lawan Arsenal ditayangkan video, Aston Villa lawan Chelsea ditayangkan video, Southampton lawan West Ham ditayangkan Moji TV, dan Manchester United lawan Newcastle ditayangkan video. Dan laga terakhir pekan ke-11 antara Liverpool lawan Manchester City akan ditayangkan video jam 10:30 malam. Sementara itu, SCTV akan menayangkan kembali Liga Inggris di pekan ke-12 antara Brighton lawan Nottingham Forest. Laga tersebut akan dihelat hari Rabu tanggal 19 Oktober jam 1:30 dini hari. Dan untuk jadwal lengkap Liga Inggris pekan ke-12 akan diupdate di video selanjutnya, Sobat. Di daftar top skor Liga Inggris setelah pertandingan tadi malam, Harry Kane kini berhasil mengoleksi 9 gol. Hanya tinggal beda 6 gol dari Haaland di peringkat ke-1. Untuk top assist sementara Liga Inggris masih dipegang oleh Kevin De Bruyne dengan koleksi 9 assist. Dan untuk top clean sheet Liga Inggris masih diamankan oleh Ederson dengan koleksi 5 kali clean sheet. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat. Dadah!